open your heart and let me get in there, okay? Let me fill your heart with my love, okay? Let me try to make you happy. Gue suka sama lo. Gue tuh cinta sama lo, Jay. Sorry, Roy. Kamu ngomongnya terlambat. Sekarang aku sudah miliknya Farel. Tapi pernikahan kamu sama Farel itu kan bohong-bohongan saja. Aku udah gak mau lagi inget-inget semua tentang kamu. Mbak Jaya udah lakuin apa yang aku perintahin belum? Perintah apaan? Aduh, Mbak tuh jangan belaga bego deh. Mbak, aku udah bilang, aku sama Sony terus bersatu lagi. Mbak kan udah aku suruh untuk ngomong sama Sony. Pokoknya aku gak mau tau, aku harus bersatu lagi sama dia. Kita kan pernah tunangan. Enak banget sih nih anak nyuruh-nyuruh. Aku pikir waktu itu dia gak serius. Aku belum ketemu sama Sony. Mbak kan bisa telepon ke handphonenya, ajak dia ketemuan dong. Rese banget sih nih anak. Aduh, bisa telat nih. Iya, nanti aku telepon Sony deh. Tapi di kantor ya, aku lagi buru-buru nih. Ah, nggak bisa, Mbak harus telepon sekarang. Kamu maksa banget sih. Udah deh, Mbak. Nggak usah banyak ngomong. Aku maunya Mbak telepon Sony sekarang. Pulsa aku habis, belum beli. Ah, alasan. Ayo dong, Mbak. Telepon dong sekarang. Nih, kamu periksa sendiri handphone aku nih. Nih. Aku nggak bohong. Pokoknya Mbak harus telepon dia dan ajak ketemuan hari ini juga. Aku nggak mau tahu. Tandanya lupa. Ah, nggak pakai lupa-lupaan. Pokoknya Mbak harus ngomong dan ketemu sama Sony. Aku nggak mau tahu. Aku harus jadian lagi sama Sony. Titik. Aku nggak mau dibikin pusing lagi sama Rara. Mendingan kamu balik lagi deh sama dia. Gak mau aku kembali sama Rara. Aku maunya balikan sama kamu, Jay. Kamu ini gimana sih? Aku kan udah nikah, udah jadi istrinya Farel. Aku nggak peduli. Kamu sih yang melet aku. Hah? Melet kamu? Sorry ya, aku gak aman kayak begituan. Mendingan juga aku melet Tommy Kurniawan deh. Hah? Tommy Kurniawan? Jay, udah deh. Kamu gak usah dengerin omongan cewek itu. Dia itu gila, gokil. Kamu yang gokil. Jay, sorry dong, Jay. Kamu kok sekarang kejem banget sih sama aku? Kamu pasti disuruh Rara kan, supaya aku bisa balikan sama dia. Bukan, itu atas kemauan aku sendiri. Mana mungkin. Pasti Rara yang nyuruh kamu supaya bisa nemuin aku. Ah, udah deh. Kamu gak usah banyak ngomong. Aku mau ke kantor dulu. Jay, aku yang nganter ya. Gak usah, aku bisa sendiri. Ayo dong, Jay. Gak usah! Jaya! Kamu kembali aja sama Rara. Jangan ganggu aku. Awas kamu ya. Jay! Kalau anak buah tahu kita jadi jongos, ini repot nih. Saya bilang berapa kali? Dengar ya, jangan panggil saya Mama. Panggil saya Ibu Direktris. Ya, Ibu Direktris. Sampai kapan saya dihukum seperti ini? Satu minggu. Saya jadi bos dan kamu jadi OB. Wah, lama amat satu minggu. Sudah lupa sama perjanjian kita? Ya. Bagaimana, Ma? Ma. Kalau hukumannya 3 hari aja. Tidak ada tawar-menawar. Atau kamu mau saya pecat jadi suami? Ya. Wah, kalau saya dipecat,
Nanti saya jadi apa nih? Mah, Bu Direktris. Aduh, ya makanya jalanin aja hukumannya. Hah, banyak banget sih ngomongnya. Iya. Tolong bikinin saya mie instan. Berapa mangkok, Bu Direktris? Satu mangkok kecil segini nih. Nih, dalamnya 2 meter. Mana ada mangkok sebegini kecil dalamnya 2 meter. Yang ada juga paralon. Ya makanya, biasanya saya kalau makan mie instan berapa mangkok? 3 mangkok kan? Udah cepetan! Cepet! Yes! Jadi kapan kita nikah? Ini terserah kamu, kapan kamu siap. Kalau minggu depan gimana? Minggu depan? Boleh. Setelah kita nikah, aku akan carikan kontrakan buat kita berdua. Kayaknya mama gak akan setuju deh. Kenapa? Farel sama Jaya aja gak diizinin tinggal sendiri dulu kalau belum kasih anak. Loh, terus? Jadi kamu harus hamil dulu, melahirkan, baru boleh tinggal sendiri? Kayaknya gitu deh. Makin aneh aja. Tahu nih, mama makin lama tuh memang makin aneh. Tapi kamu gak keberatan kan? Enggak sih. Lumayan. Aku jadi gak perlu mikirin iuran bulanan buat biaya kontrakan. Ih, kamu pelit banget sih jadi orang. Biarin. Aku bete nih, nonton yuk. Ayo, siapa takut? Yuk. Yuk. Kamu sudah melakukannya kan? Melakukan apa, Ma? Program bikin anak. Kalian belum melakukan program bikin anak? Belum. Belum. Jadi, kalian ngapain aja di kamar pengantin? Nggak ngapa-ngapain, Ma. Paling cuma bobo. Sudah kawin, nggak ngapa-ngapain? Mama kan sudah bilang, dalam waktu dekat, kamu Jaya harus hamil. Supaya bisa hamil, harus usaha dong. Itu mah, Farelnya yang cemen. Cih, enak aja ngeliat aku cemen. Gimana aku bisa ngapa-ngapain kamu, kalau aku baru ngedeketin aja udah mau ditendang. Alasan. Kamu yang gak bener. Aku mau deketin, kamunya juga udah ngorok. Kentut melulu lagi. Kamu tuh yang lemah syawat, tau gak? Tukang kentut. Cemen. Tukang kentut. Sudah, jangan ribut. Mama gak mau tahu. Malam ini, kalian harus lakukan program bikin anak. Dan dalam waktu 2 bulan, Jaya harus hamil. Hah? Ma, mama mau kemana? Mama mau bikin jamu ngebor bumi. Aku gak mau minum itu lagi. Aku bisa muak, enak banget. Aduh, bisa alergi aku. Emangnya enak? Aku mendingan di kamar aja. Maaf ya suamiku tersayang, aku gak sengaja. Oh. Suami yang teladan, Mam. Cekokin aja, Mam. Gak apa-apa. Apa perlu Jaya bantu ini, Mam? Minum. Cekokin ya.
Jangan, Ma, jangan, Ma. Iya, Farel minum sendiri, Ma. Cepat, habisin. Iya. Sendoknya boleh dipegangin, Ma. Minum. Nanti kalau dimuntahin hasilnya hilang. Abisin. Terus. Ya, terus. Emangnya enak. Enak, Ma. Malam ini kamu dan istri kamu, Jaya, harus mulai memproduksi anak. 2 bulan harus sudah kelihatan hasilnya. Lebih cepat, itu lebih baik. Ya, Ma. Kalau nggak jadi gimana, Ma? Kalian harus tinggal bersama Mama sampai kalian punya anak. Hah? Dasar, resek kamu. I'm so happy that I finally can marry you. I'm also happy. I still don't believe that we are husband and wife. Okay, let's roll again. Yeah! Woo! Andrew. What? Oh, darling, I'm so sorry. I promise I will learn to love you. You know, I want to dance with you. Okay. You make me Mama, kamu maksa banget sih kamu hamil. Aku jadi mual, tau gak? Duh, terus sekarang gimana dong? Ah, pikirin. Keinginan mama kamu sama mama aku tuh gak ada bedanya. Pengen cepet-cepet punya anak. Ya udah, kamu tiduran, Gi. Kamu nyuruh aku tiduran. Kamu aja duluan. Aku belum siap. Sama, aku juga belum siap. Apalagi sama kamu. Kamu tuh gak akan pernah siap. Karena kamu tuh cowok lemah syahwat. Sembarangan aja kalau ngomong. Kamu belum ngerasain aja tongkat Hercules. Jadi kamu gak mau tiduran nih, hah? Enggak, kamu monster. Jay, kalau kita gak ngapa-ngapain, kita gak akan punya anak. Kalau kita gak punya anak, kita bakal terus-terusan tinggal di sini. Sekarang aja aku udah bete tinggal di sini. Apalagi terus-terusan tinggal di sini, bisa cepet tua, tau gak? Jadi intinya kamu gak suka sama mama aku nih? Ya aku bukan gak suka sama mama kamu. Tapi mama kamu tuh bikin bete terus. Mama kamu tuh juga orangnya judes, sombong, congkak. Pokoknya semua hal yang tidak menyenangkan itu ada di hati mama kamu. Mama kamu juga kayak gitu? Dasar kamu cewek aneh. Selalu bikin bete. Kamu tuh cowok super-duper nyebelin dan gak punya otak. Kamu emang gak punya perasaan. Kamu gila. Bodoh. Cewek paling betein. Bodoh. Ajar. Lagi bikin anak nggak mungkin, berisik banget. Itu udah tren anak muda zaman sekarang. Kalau nggak berisik itu nggak seru, Gin. Mama aneh ya. Tuh, Ma, jangan ya, Ma Farah lagi ribut. Mama pisahin deh cepetan. Anak, dia itu lagi patok-patokan, bukan lagi ribut. Ya, mudah-mudahan Jaya itu cepet hamil. Nggak mungkin patok-patokan. Emangnya ayam patok-patokan? Lagi juga baru kawin punya anak. Thank you.
kambing congek yang satu ini belum bangun. Padahal kan alarmnya udah keras banget. Kalau kayak gini caranya aku bisa terlambat ke kantor nih. Kebetulan tadi aku baru aja sarapan telur rebus. Aku bangunin aja kamu pakai cara itu. Sekarang jam berapa? Jam 8. Hah? Jam 8? Iya. Buruan, aku tunggu kamu di depan ya. Ini gara-gara kamu, tau gak? Aku sudah berusaha jadi istri yang baik ya. Makanya aku bangunin kamu. Kalau enggak, kamu bisa terlambat meeting. Ayo. Gara-gara kamu bangun aku pakai kentut, aku gak akan buru-buru ke kamar mandi dan ngeliat kakak kamu telanjang. Kamu ngeliat Kak Gino telanjang? Keterlaluan kamu! Kamu apa-apaan sih nyubit-nyubit ? Kak Gina aja yang salah sendiri. Kenapa mandi pintu yang gak dikunci? Justru kamu yang salah, bodoh. Kamu yang main nyelonong aja. Aduh, sakit tau gak? Jangan nyubit-nyubit terus. Biarin, kamu nyebelin. Kenapa kamu marah? Ya marah dong, kamu kan suamiku. Suami apaan? Suami sih suami, tapi gak boleh ngapa-ngapain. Aku kan sudah bilang sama kamu, aku gak bisa begituan sama kamu kalau aku belum cinta beneran sama kamu. Bukan cinta bohongan, harus cinta yang dalam. Dasar cewek aneh. Harusnya tuh kamu nurut sama suami. Aku kan udah bilang sama kamu, kamu berhenti dari tempat kerja kamu, kamu kerja sama aku. Jadi mulai sekarang kamu harus kerja sama aku. Gak mau, aku gak mau kerja sama suami, gak enak. Lagian juga kamu jangan pernah halang-halangi karir aku ya, awas kamu. Aku minta kamu kerja sama aku. Gak mau. Harus mau. Gak mau. Harus mau. Gak mau. Harus mau. Gak mau. Udah, stop sini aja deh. Aku naik taksi. Emang dasar cewek sinting. Berhenti di sini, aku mau naik taksi. Oh, silakan kalau mau naik taksi. Jalan aja dulu. Masa cuma jalan aja nggak ada tujuan? Ya udah, jalanin dulu taksi bapak deh pak. Saya lagi kesel nih sama suami saya, mau nenangin diri dulu. Oh iya iya. Ngapain sih, Lin? Aku nggak mau dianterin sama kamu. Aku mau naik taksi aja. Aku minta kamu naik lagi ke mobil aku. Aku udah bilang aku udah nggak mau dianterin lagi sama kamu. Kamu tuh nyebelin. Aku mau naik taksi aja. Kamu apa-apaan sih? Kamu selalu aja cari gara-gara, cari ribut. Mau kamu apa sih? Kamu yang resek. Enak aja ngata-ngatain orang. Nyesel tau gak aku pernah ketemu kamu. Nyesel aku pernah kenal sama kamu. Ya.
Jangan, Non. Jangan dibanting. Mendingan buat saya aja. Enak aja. Siapa yang mau kebanting? Rista, wake up, come on. Wake up. Hi, good morning. Morning. Did you sleep well? Uh-huh. I've decided to stay and work in the Nation Hospital. Really? Yeah. So we don't have to go back to America? No. You know, I want to be with you forever. But you have to speak Indonesian. Oh, that's not the problem. You can teach me, right? Okay. We start from right now, okay? Yin? Yin? Ingat ya, Gin, dalam 2 bulan ini, kamu tuh mesti hamil. 2 bulan? Iya. Suami kamu lagi ngapain? Itu lagi rebahan. Ingatkan juga sama dia tentang surat perjanjian itu. Surat itu mempunyai kekuatan hukum. Penting buat kamu juga. Iya. Mau udah belum sih ngomongnya? Udah. Ya sudah, sana kamu terusin. Oke. Kamu kangen sama Trista ya? Trista udah milik orang lain. Biar begitu, cintanya dia kan cuma milik kamu seorang. Kamu masih mencintai dia kan? Aku udah mengubur semua kenangan manis itu. Kemarin malam aku dengar kamu ngigo panggil nama Trista. Gak mungkin. Aku kan udah sayang sama kamu. Beneran kok, aku gak bohong. Kamu panggil nama Trista, Trista, Trista. Terus kamu ciumin bantal guling. Terus kamu peluk-pelukin deh. Jangan ngarang deh. Aku gak ngarang kok. Aku istri sah kamu aja gak pernah kamu cumbu dan peluk kayak gitu. Dasar kamu emang nyebelin. Menyebalkan kenapa? Kamu main-main kan nikah sama aku? Kamu bilang aku main-main. Setiap kali aku mau cium kamu, mau peluk kamu, kamu kentutin terus. Kamu istri aku kan? Iya, aku tahu. Kamu suami aku kan? Kok kita jadi begini ya gara-gara disuruh buru-buru punya anak? Pokoknya aku udah bilang sama kamu. Kita gak bakal ngapa-ngapain sebelum aku yakin banget kalau aku cinta banget sama kamu. Jay, kamu kenapa gak ngaku aja sih kalau kamu cinta sama aku? Kamu terima aku nikah sama kamu karena kamu sayang aku kan? Iya kan? Kamu tega, Jay. Ya udah deh. Aku mau. Beneran kamu mau, Jay? Mau. Beneran kamu mau? Mau? Mau. Mau bentar. Gila, bubar. Kamu juga terlalu sombong untuk mengakui kalau kamu tuh cinta sama aku. Aku mau kamu nikahin, itu sudah merupakan satu jawaban kalau aku... Tapi kamu gak pernah bersikap sebagai seorang istri yang baik, tau gak? Memangnya kamu suami yang baik?
Yang bikin aku bingung, untuk nikah sama kamu tuh banyak banget aturannya. Oh, itu. Kamu protes aja sama mama. Protes sama mama kamu? Sama aja bikin aku pusing tujuh keliling, tau nggak? Terus, mau kamu apa dong? Maunya aku, kita pindah rumah dan hidup normal layaknya suami dan istri. Emangnya kehidupan rumah tangga kita sekarang nggak normal ya? Hidup sama keluarga aneh, lama-lama bisa bikin aku sakit jiwa. Pokoknya kita harus pindah. Nggak mungkin, aku mesti hamil dulu. Gimana mau hamil? Aku aja nggak pernah ngapa-ngapain kamu. Bohong. Kemarin tuh aku tidur di ruang tamu, gara-gara aku kesel banget sama kamu. Yang bener. Aku ngimpi kali ya. Udah yuk, kita masuk. Ayo. Wake up. Kenapa, Andrew? Kenapa? Kamu keterlaluan. Aku sudah sabar sama kamu. But you can't change yourself. You cannot forget him, right? Kamu tidak bisa lupa Farah. Hey, wake up. I'm her husband, bukan Farah. Aku nggak ngerti maksud kamu. Kamu selalu ingat dia. Farah ada di hati kamu. You calling his name even if you sleep. Kamu tidur, Farah, Farah. Andrew, aku nggak bermaksud ngelakuin hal itu. Aku nggak sadar. Aku selalu berusaha memaafkan kamu, oke? Karena aku mencintai kamu. But I'm just a human being, oke? I have feelings. It hurts, sakit. Aku bisa sakit hati. Can you understand that? Maafin aku ya. Maafin aku. I'm a husband. Kalau kamu terus memperlakukan seperti ini, aku akan membenci kamu. I will hate you. Sedang ya? Iya dong. Hari ini kamu imut banget sih. Rayu. Pagi ini kalian ceria sekali. Tentunya ada yang membahagiakan kamu. Iya dong, Ma. Farah kan sama Jaya bentar lagi pindah rumah. Pindah rumah? Enggak, Ma. Ini si Farah suka bercanda. Gimana mengenai permintaan Mama? Sudah ada hasilnya? Mana cucu yang kamu janjikan buat mama? Sudah ada belum? Sudah ada kan? Aduh. Perut Farel lapar, Mah.
Wah, idamnya pindah ke kamu ya? Farel, kamu mau makan apa? Mau makan rujak mangga? Rujak cingur? Atau rujak bebek? Rujak bebek mah, rujak bebek. Tunggu sebentar ya. Kamu ngaco deh. Pakai ngomong pagi-pagi mau makan rujak bebek lagi, ngaku aku lagi hamil. Kamu tau nggak? Kalau ketahuan sama mama, kita bisa abis. Lagian mama kamu juga kejam banget sih. Pagi-pagi dapat aja rujak bebek. Perutku kan jadi sakit, tau nggak? Kamu nggak pernah ngecek kulkas ya? Mama itu sudah melakukan persiapan. Cek, tapi aku mikir kayaknya ide kamu hamil bagus juga deh. Pokoknya kamu harus pura-pura hamil supaya kita bisa pindah rumah. Ah, Farel, jangan cari masalah baru lagi dong. Ah, nggak ada salahnya kan kita nyoba cara kayak gini? Aku yang hamil, kamu yang ngidam. Ya, Jay, ngidamnya ke kamu aja deh. Aku nggak tahan kalau terus-terusan tiap pagi disuruh makan rujak bebek. Nggak kuat, Jay. Ayo deh, kita jalan yuk. Nah, Pram, kenapa hari ini tidak kerja? Enggak, Ma. Cuti 3 hari. Cuti? Kalau cuti, kenapa kamu enggak bulan madu keluar kota aja? Ke Bali, kek. Atau kalau mau yang lebih dekat, kamu bisa bulan madu ke Depok. Daripada kamu di rumah aja. Maunya sih gitu, Ma. Cuma kan nanggung. Liburnya cuma 3 hari. Jadi mendingan kita konsentrasi bikin cucu buat Mama. Bagus. Mama seneng dengernya. Maaf, Ma. Mau terima telepon dulu. Ngapain sih terima teleponnya? Pengen jauh. Kamu tuh gak usah berpikiran jelek kalau sama suami sendiri. Gak bisa mainin lain. Laki-laki itu harus curigain. Ya, aku ada di Surabaya. Diperbantukan di satu hotel di Surabaya. Ya, training koki-koki baru. Ya, nggak lama kok. Cuma 1 minggu aja. Anak-anak gimana? Kamu mau aku bawain apa? Oke. Ya. Yuk, bye. Telepon dari siapa sih? Kok kayaknya pribadi banget, rahasia banget. Bukan dari siapa-siapa. Dari saudara aku. Dia ada di luar kota. Jadi kalau aku main-main ke sana, dia mintain aku bawain sesuatu buat dia. Bukan dari mantan pacar kamu kan? Kita kan masih pengantin baru loh. Iya, aku bercanda. Yuk. Eh, jangan bergerak. Ayo ikut aku. Ayo. 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 Diam. Sony, ngapain kamu di sini ya? Mau bunuh aku, aduh. Aduh. Pokoknya aku nggak rela kamu kawin dengan Farel si brengsek itu. Bukan urusan kamu. Yuk. Aduh. Dea, aduh. Jai, kamu kok tega amat sih pakai siram-siram segala? Basah. Itu gara-gara kamu sendiri. Suka gangguin istri orang lain. Enak aja. Ini buat aku. Jai. Jaya. Aduh, Jai. Kok tega amat sih nyiram aku pakai air? Ambil meriang kayak gini. Awas ya, tunggu pembalasanku. Pokoknya aku gak rela kamu bahagia dengan Farel. Farel,
Andrew. Maafin aku ya. Aku udah buat kamu kecewa. Aku pengen jadi istri yang ideal buat kamu. Mencintai kamu setulus hati. Kamu tidak perlu minta maaf, oke? Kita kan sudah menikah, right? Kita sudah membuka lembaran baru. Dan kita harus tempuh. Kamu udah gak marah kan sama aku? No. You know what? Rambut kamu bagus ya? Iya dong. Kan tiap hari rambutku selalu aku rawat. Oh really? Bentar ya. Oke. Aku selalu pakai ini. What that? Apa itu? Lucu sekali. Ini vitamin rambut tahu. Oh. Kok pakaiin ya? Oke. Bukan gitu. Oh. I'm sorry. Mama nggak lagi bikin jamu kan? Enggak. Mama lagi bikin teh. Ma, Mas Pram sama Kak Gina nggak ada di rumah ya? Lagi beli martabak. Katanya sih mau sekalian jalan-jalan. Kamu sudah periksa Jaya ke dokter? Jaya sehat-sehat aja kan, Ma? Nggak sakit kan dia? Maksud Mama, kamu sudah periksa kehamilan Jaya belum? Dia positif atau tidak? Iya, Ma. Nanti ya. Ya sudah. Kalau gitu, besok Mama yang nganter Jaya. Oh, Ma, jangan, Ma, jangan. Biar Farel aja yang nganterin Jaya ke dokter, ya? Mama nggak usah nganterin, ya, Ma? Bener ya? Siap, Ma. Pokoknya siap. Anak mama yang lagi hamil. Ma, Jaya pengen banget makan soto gebrak, Ma. Sekarang ngidamnya pindah ke kamu ya? Farel, sekarang kamu cari soto gebrak buat Jaya. Tapi Ma, Jaya pengennya makannya di sana, bukan di rumah. Biar Farel aja yang nganterin Jaya. Terus gak usah pakai mobil, tapi digendong aja, Ma. Masa digendong sih? Ini bukan kemauan aku, suamiku. Ini kemauan si cabang bayi. Farel, sebagai suami yang baik, kamu harus turutin apa kemauan Jaya. Dia kan daging ngidam. Iya, Ma.